berumur 10 tahun, dalam kelas 4 pintar dari Sekolah Kebangsaan Babagon Penampang, amat meminati dan menyanjungi busana tradisional yang ada di dalam dan luar negara Malaysia. Marilah kita memartabatkan busana tradisional sebagai salah satu khasana warisan yang perlu dipertahankan serta memperkukuhkan kewujudannya agar tidak luput ditelan zaman. Busana yukata. Nomor 1, yukata. Nomor 2, obi, yaitu tali pinggang. Nomor 3, geta, yaitu sepasang selipar. Boleh juga diganti dengan selipar pilihan sendiri. Yukata digunakan oleh masyarakat Jepun sebagai pakaian versi casual bagi kimono semasa festival musim panas seperti pertunjukan bunga api dan bon odori. Yukata juga merupakan sebahagian daripada pakaian tradisional yang kian populer di kalangan orang muda sejak era Heisei pada awal abad ke-21. Semasa era tempo pada pertengahan abad ke-19, masyarakat dilarang menggunakan pakaian yang diperbuat daripada kain sutera. Oleh itu, yukata yang diperbuat daripada kapas menjadi pakaian yang populer di kalangan masyarakat Jepun pada musim panas. Yukata dipakai oleh pengguna semasa berehat, selepas berendam di dalam air panas, karena ia nipis, sejuk dan selesa.